Podcast Remix. Put your hands up, everybody, for the Anfusanto Extended Remix. Di video ini mau ngetes speaker Lavoce tipenya SAF18404. Kita pasang di box CLA double 18 in. Emang speaker ini daunnya yang tipe 04 ini lebih tebel daunnya. Ini daunnya tebel lho. Model-model fisiknya seperti BNC, serpihan karet untuk daunnya tebel. Kalau yang 04 ini sangat rekom di box horn. Nah, terus dampernya ini, dampernya gede ini, sangat kuat. Walaupun koilnya 4 in, wattnya gede, 1500 RMS. Valin cil. Speaker balap. Harganya 3 jutaan. Ayo. Sik. Delok bokonge. Semok 3000 watt 8 ohm. 1500 3000 continuous. Kita tes di box CLA. Ini CLA-nya made in Super Sound Device. Masifan SSD. Ganteng ya. Oke, kita pasang. Pasang. Nanti kita tes dengan power FA 16.000 lur. Power balap. Di sini papat. Papat ya. Pojok. Jadi kalau pakai speaker ini enggak usah pakai apa? Busa lagi. Dari pabrik udah disediakan ini lur, biar enggak ngobos yang ini. Bip, perangkat input. Perangkat input. Dilem es kabel. Tes lapote bip. Karo tasih barang. Iya, bip kandengi. Nanti kita ukur responnya di box CLA. Sudah disiapkan, Lur. Pore pakai FA 16.000 16.000. Nanti ND15 Pro kita buat full ring. Masih dipasang. Suwiram masang. Rasa siset-siset wis ngono ae wong njajal lho. Ganti sitae. Ganti sebelah lur. Speaker baru lur. Thank you.
Kita don, don apa ya? Lapo C SAF 18404. Hilang. Bisa. RM audio leplak, bukan plak. Sanding lawang. Es buat papa teh, ngetes. Tiga ribu buat lafusi. Es ngaruh, kai. Sandingnya Habib ya lo. Sandingnya Habib E, sekarang nih full ringnya E. Adek. Kita tes, ini lagi bikin floor monitor lho, buat monitor vokal. Buat monitor vokal. Mundur, mundur. Tipenya Nexo PS15. Neh. 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 Wes. Nexo PS15 masih di reset. Masih kita reset. Ini kabel iki. Revano iki. Ini 15 nya pakai lapo C WXF 15400, tweeternya pakai M120 ini. Kita kabelnya kita pakai Revano lur dari RDW juga. Neng ND15 Pro channel A. Ah, channel A. Hey. Model PS15 sape? Sape channel A ya? Nah ini buat floor lor, buat monitor. Grillnya ini juga kayak orinya impor. Nah ini grill-grillnya siap, tinggal reset aja. Lagi ada 4 box kalau ada yang minat. Hei. Telur udah kita tes. Siapkan. Oke lur, udah siap. Kita cek responnya. Ini saya potong 20 hertz dengan tujuan kita biar mengetahui titik terendahnya. Kita geser ke 150 ya. Gimana? Untuk PEGI-nya off. Off off, jadi enggak ada yang kita boosting. Silo. Rata lur, kalau CLA memang nggak terlalu rendah dia.
respon data speaker Lapo C ini, high pass filternya 35 Hz, kita potong di atas 35. Kita potong 38. Kita potong 38 Hz. Tes dengan DC Matame lur. Masuk. Saya ganti dangdut, dangdutan enggak. Kalah karo RCF. Kemarin tak coba dipasang RCF. Malah rendahnya enak iki ya, Bib ya. Rendahnya enak Lapo C ketimbang RCF yang anu. Cuman SPL-nya kencang RCF, Lur. Lebih kencang RCF regane ping pindone. Kalah SPL. Cuman Lapo C ini enggak kalah. Hasil responnya enggak kalah dengan speaker BNC RCF. Selisih sensitivitas, selisih apa ya? Selisih tingkat SPL, kekerasan bunyi. Engke-engke lagune Mas Bre. We'll be right back.
Yeah, yeah. This is the Jack from Bass. We remix.